Oh, hari ini mau tukar itu bearing. Oke, wheel bearing dalam oke lagi sebenarnya, cuma ada goyang sedikit dan saya sudah pakai lebih kurang dalam 1 tahun lebih dia bergoyang ini. So, saya tidak mau dia untuk berlarutan lah dia punya masalah. So, di sini saya ada beli bearing. Oke, ini bearing berharga lebih kurang dalam RM65 lah, 2 biji. So ini yang kecil sikit. Yang kecil sikit tuh pada bahagian luar dia di sini, dan yang besar sikit tuh dia di bahagian belakang di sini di dalam wheel spindle ini. So ini semua roto disc kena buka, four wheel lock kena buka dulu. Oke, baru saya boleh capai pada bahagian needle bearing sana. Yang ini adalah model Isuzu Trooper UBS 52 ataupun bersamaan dengan kaki pickup KBD 26 ataupun 25. Oke, so ini bukan UBS 55. Oke, nampak sudah dia punya ampun, boleh tahu sudah bukan UBS 55. Sekiranya kalau kamu buka skru ini dan dia ikut berputar, oke, contoh macam ini, kamu boleh lock benda ini. Di sini kamu lock dan sebelah kanan pun kamu lock. Kemudian kamu masuk 4L. So supaya dia tidak ikut pusing, masuk 4L dan kalau boleh masukkan sekali dengan gear 1 lah supaya dia tidak ikut pusing, dan di sini dia sudah lock begitulah. Oke, sekejap lagi saya akan lock dia. Sekarang you sudah boleh buka ini. Oke, dia sudah lock. You buka dan you ikat pun boleh, tidak masalah. So apabila semua sudah settle, baru free kan kemudian ini, dan 4L tuh kasih balik ke tempat yang asal. Boleh kerja nak ya. Keluarkan benda nih, break disc. So ini kena buka dulu, kena cabut satu set, dan kemudian di dalam tuh ada satu lock, dan kaliper pun kena buka lah macam biasa, kena buka satu set. Kemudian you kena keluarkan klip itu, ada satu klip sini. So ini kena keluarkan dahulu, kemudian baru boleh keluarkan full set yang hitam ini, lock hub. Dan di sini ada 3 skru kena buka. So yang ini dan yang ini. Oke, setelah sudah buka nih, kena keluarkan yang lock yang ada banyak lubang nih. Kena lawan arah jam lah, putar dia sampai terkeluar. Oke, sebelum itu saya akan buka dulu caliper brake.
So, sudah buka habis semua satu set. Oke, sudah kelihatan spindle di sini. Oke, dan ini. So, ini bearing saya tidak akan pakai lagi walaupun dia masih handsome. Saya tidak akan pakai lagi dan sekarang kerja untuk mengeluarkan bearing seat yang di dalam itu, guys. Oke, yang ini. Oke, so yang ini di bearing cone saya akan keluarkan dengan manual lah, dengan ketuk saja dia, tidak perlu pakai pam-pam ke apa. Oke, so ini pun saya kena keluarkan dan ini kena buka lah, seal-seal semua ini saya kena buka dan kemudian saya akan masukkan bearing yang baru, guys. Untuk mau keluar ini bearing, dia punya cone bearing yang di dalam itu, kena perlukan satu benda begini, guys, yang ada lubang begini. Kalau boleh dia berkedudukan macam nih, so baru you boleh ketuk yang di dalam itu. Sebab kalau tiada ini, guys, you ketuk macam nih terus rata di bawah dia, bearing cone itu dia tidak boleh keluar. Contoh yang bearing cone yang di dalam ini, guys, kena pakai begini, guys, dan cucuk yang di dalam tuh, kemudian ketuk dia. Dia senang saja, guys, kalau kamu nampak yang ada ini, yang ada ini, dan dia sebelah menyebelah lebih kurang begini. Kalau kamu nampak begini, disitulah kamu ketuk dia, guys. M area sini dan M area sini, begitu, guys. Di atas sama, so yang bearing dalam tuh pun sama juga. Ketuk pada bagian yang ada yang kena potong di sini nih. Jepun sudah kasih buat senang-senang untuk kita buka bearing nih, guys. Tak perlu pakai press pump, semua pakai manual pun boleh. Ini, guys, hub rotor ya, dia punya disk atau kali Isuzu Trooper UBS 52. Kalau kamu tengok di sini, ini yang tadi saya katakan tuh, satu dan dua. Oke, so itu adalah tempat untuk kita capai kita punya special tools untuk mengeluarkan bearing yang di luar dan yang di dalam di sini, guys, yang ini. Oke, okay. So di sini dia ada luar dan dalam, dua-dua pun sama-sama ada shape yang begini, guys, untuk memudahkan kita capai kita punya special tools untuk buka keluarkan bearing itu, guys.
Oke, so ini saya sudah cuci dia. Oke, tinggal mau masuk bearing baru. Oke, semua sudah liang-liang, sudah bersih. Dan sekejap lagi saya boleh pasang bearing sudah guys. Bearing baru. Untuk yang di belakang roto ini guys, dia ada ini dua barang nih. Oil seal dulu, kemudian dia punya lock ini. Oke, so apabila mengeluarkan bearing yang paling belakang ini, yang di dalam ini, so ini dia pun terikut keluar satu kali. Dan jikalau kamu punya oil seal ini sudah keras ataupun ada leaking, kena gantilah. So yang di tempat saya ini masih lembut lagi, masih lagi liang-liang, cuma ada kemik sedikit yang ini, tetapi saya tidak kisah, dia masih lembut lagi dan boleh pakailah. So masukkan dulu bearing luar dan dalam, last kali baru masukkan yang ini. Oke, dia kedudukan macam ini guys, yang ada toko keluar ini, yang ada keluar nih getah nih, dia duduk macam ini guys. Oke, kemudian baru you boleh masukkan yang ini, yang inilah untuk lock dia begitu guys. So ini guys, ini yang kecil, so ini yang besar, so ini yang di dalam, ini yang di luar. Thank you.
Oke, sudah siap guys. So outer bearing dan inner bearing semua sudah ganti baru, dan dia punya ini lock four wheel drive pun dia tidak rusak sebenarnya. Ini saya cuma perbaharui dia punya grease saja. Saya buang grease yang lama dan masukkan grease yang baru, dan lock four wheel semua pun sudah berfungsi dengan baik. So begitulah guys, yang buka itu, dan apabila you pasang, pasang yang paling last you buka tadi. Oke, dan di sini guys, di sini ada, saya mau kasih tengok kamu. Oke, so di sini ada satu nih penahan ini brake caliper punya hose, brake hose, high pressure brake hose. So apabila sudah buka ini, dan apabila you mau ikat balik, pastikan dia akan masuk lock lah, lock di sini guys. Oke, yang ini, so dia masuk begitu supaya dia tidak cacat lah. Semua kemas kena pasang dan kembali ke tempat yang asal ke semuanya. Oke guys, terima kasih karena menonton sampai di sini guys.